Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Pengaturan mirakas pada mobil Fortuner facelift 2020. Yang pertama, pilih koneksi mirakas. Lalu pilih menu yang ada di HP kita. Saya memakai Samsung A8. Pilih Smart View. Aktifkan. Mencari perangkat. Ada Car Multimedia layar cermin. Pilih. Di sini sedang menghubungkan mirakas. Masih proses. Ditunggu sebentar, otomatis HP Anda sudah terhubung di head unit. Oke, di sini kita bisa melihat fungsi dari mirakas, yaitu bisa main YouTube, buka Google Maps ataupun yang lain yang sesuai dengan kita lakukan di handphone. Oke. Pengaturan mirakas Fortuner facelift 2020-2021 selesai. Short video.